Ini kita lagi ada pekerjaan dua Foxy yang dimana warna putih sama. Dan di sini kita ada penambahan pilot seat yang benar-benar nyaman dan gagah untuk berkendara. Waduh, di bagian belakang jok tengahnya itu betul-betul menjadikan sesuatu yang benar-benar mewah dan nyaman untuk digunakan perjalanan mau dimanapun. Nah, di sini udah selesai. Sebelum kalian bisa melihat keselesaiannya dulu, lihat before-nya dulu. Dan di sini sudah menyelesaikan afternya setelah kita kerjakan menggunakan waktu yang cukup lama, 2-3 hari menggunakan waktu. Dan di sini teman-teman lihat semua ada beberapa ini ya, bagian depan ini ada bantalnya juga. Buat apa ini? Ini permintaan ini. Bonus. Jadi bisa jadi ganjel sini kali ya, punggung ya. Punggung dan di bagian sini. Kamu tadi udah ambil semua ini ya? Udah dong. Udah ambil semua. Dan dua Foxy ini kita warna krem sama warna marun. Tapi warna ini gak terlalu ini ya, gak terlalu ngejreng, tapi warnanya soft banget. Beda sama yang di sebelahnya. Nanti sebelahnya itu warnanya apa ya? Kayak tembok gitu ya. Krem-krem gitu tuh yang kita melihat di sana. Tapi kalau untuk terlihat ini berbeda antara sebelahnya sama afternya. Berbeda antara warna original sama yang sudah dikerjain tim Mahardika Sih. Di sini ada penambahan armrest juga. Kita coba begini ya. Armrest yang sudah kemarin originalnya ada itu kecil banget dan di sini kurang ngeplak. Tapi kalau ini udah pas banget. Nah, udah pas banget. Jadi berpergian jauh, jadi kita benar-benar merasakan napungnya untuk numpangnya tangan ini benar-benar enak banget. Dan di sini juga kita bisa dikerjain sama dunia arti klasik. Bagian dashboardnya juga sudah warnanya marun, jadi satu nada, satu kesatuan terlihatnya luar biasa banget. Nah, di sini kalau kita tutup begini ya, terlihat interiornya menjadikan sesuatu yang berbeda antara Foxy original sama Foxy yang sudah dilapis sama dikerjakan sama timnya arti klasik. Dan di sini kursi bagian belakang kita akan memperlihatkan ke teman-teman. Ini bisa maju, bisa mundur. Jadi kalau kalian teman-teman lihat di sini, ini ada bantalnya juga. Ya, ini udah enak banget dan nyaman. Kursinya juga gitu ini. Tuh, jadi lega. Dan ini relnya apakah berfungsi? Relnya sangat berfungsi. Relnya maju mundur sangat berfungsi. Dan ini pasti banyak pertanyaan. Apakah di jok belakang itu masih bisa, Mas Hardi gitu? Ternyata di bagian jok belakang masih ada difungsikan satu, tapi masuknya nggak bisa dari depan, masuknya dari belakang. Karena butuh kenyamanan itu harus ada salah satu yang dikorbankan. Contohnya kursi belakang ini, kita harus bagaimana duduk di bagian belakang harus duduk, harus masuk dari kursi belakang, gitu guys. Nah ini sudah komplit semuanya, sudah selesai semuanya. Mobil ini akan dibawa ke daerah Kartini. Ini Kartini itu dulu tempat di mana gua kecil di sana ya. Dari mulai merantau ke Kartini juga berapa tahun itu, 5 sampai 7 tahun. Dan akhirnya kita hijrah ke Bekasi. Pokoknya di mana aja tempatnya, yang penting kita kerja tulus dan ikhlas bisa menjadi jalan rezeki, guys. Amin. So, kalian lihat di karya keseluruhannya.
I'm too young.